Okey, maaf saya. Tadi saya terlalu awal untuk memanggil pemain kita. Jadi, sekali lagi, kita menyebut pemain yang akan memakai jersey nombor 1 bagi pasukan Liga Super Negeri Perak kita Pertatuan Harapan yang pernah bermain untuk pasukan Coast Malaysia pada tahun sebelum ini dijemput Muhammad Jibril Kamarul Bahari. Selaku penjaga gol. Okey, di mana penjaga gol kita? Yang akan memakai jersey nombor 1. Okey, Bapa Jibril Kamarul Bahari berumur 27 tahun berasal daripada Kuala Kangsa ataupun nama samarannya JB. Okey, yang akan memakai jersey nombor 2. Dipersilakan Muhammad Haizal Fakwan bin Sadaruddin yang akan bermain di posisi back kiri yang juga merupakan bekas pemain Piala Presiden kita pada tahun ini yang akan menyalon jersey nombor 3 iaitu Johanna dan anak lelaki Munusami juga daripada skuad Piala Presiden 2012. Okey. Umur 1 tahun terbaik di Ibu nombor jersey 3. Yang akan memakai jersey nombor 4 yang pemain selaku di posisi pemain tengah berasal dari Taipei berumur 22 tahun Muhammad Nasir Basharuddin yang juga bukan pemain apa presiden kita. Okey, ingat nombor jersey ialah nombor 4. Okey, yang akan memakai jersey nombor 5. Kita jemput Muhammad Syarul Abdul Kalam. Okey, berumur 27 tahun berasal daripada Kuala Lumpur. Memakai jersey nombor 5 dan merupakan pemain kita pada tahun sebelum ini. Nombor jersey-nya nombor 6 berasal daripada Greek. Nama samarannya Atom. Dijemput Muhammad Syazwan Muhammad Roslan dan juga merupakan bekas pemain presiden kita. Okey, yang akan memakai jersey nombor 7 yang juga merupakan pemain import tempatan kita berasal daripada Tumpat Kelantan tidak lain dan tidak bukan Azlan Ismail. Yang akan bermain di posisi penyerang. Okey, umur 28 tahun, nombor jersey nombor 7. Okey, ketua pasukan kita Syarudiza Mustafa yang akan memakai jersey nombor 8. Mana Arul? Okey, itu dah ketua pasukan kita Arul ataupun Syarudiza Mustafa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Karim Ruani yang sebelum ini bermain dengan klub di Thailand BC Teru Sasana. Ok, kita panggil pemain seterusnya yang akan bekerja di nombor 11 iaitu Kairi Kimah. Kairi Kimah ini yang akan bermain di posisi back kiri yang merupakan bekas pemain Johor FC. Okey, dan seterusnya nombor 12 Muhammad Faili Muhammad Ghazali. Bekas pemain Harimau Muda yang juga bermain untuk pasukan pelemas Malaysia kita.
Amaga Jesse número 12. Ok, kita teruskan lagi. Nomor 13, Rafael Souza Silva Lopes daripada Brazil. Ok, bukan pemain bola kerajaan, bukan pemain bola sepak. Ok. Ok, di belakang. Ok, alright. Akan memakai jersey nomor 13 yang sebelum ini bermain dengan pasukan Bangkok Glass di Thailand. Okey, pencari terbanyak Liga Super 2011, Abdul Hadi Yahya akan memakai jersey nombor 14. Okey, seterusnya memakai jersey nombor 15. Siapakah? Bekas pemain Bandar United, Yong Kwon Yong. Okey, seterusnya adalah pemain yang nombor 17 iaitu V. Tiru Murugan memakai jersey Keramat nombor 17 dan sebelum ini bermain untuk pasukan Kedah. Seterusnya, Sima Kuma anak lelaki Munus Sami memakai jersey nombor 18 yang akan bermain di posisi pemain tengah, midfield dan juga merupakan bekas pemain Felda United. Okey, seterusnya akan pakai jersey nombor 19, Muhammad Nur Hazul Muhammad Mustafa. Umur 4 tahun, berasal daripada Tabah. Posisi left back ataupun back kiri, memakai jersey nombor 19 ataupun nama samarannya Old. Dan seterusnya akan memakai jersey nombor 20, Muhammad Rafiuddin Rodin ataupun nama samarannya Alok. Juga merupakan bekas pemain pasukan Harimau Muda. Okey. Seterusnya akan pakai jersey nombor 21 daripada Parit, Muhammad Nazri Muhammad Kamal. Okey, dan seterusnya yang akan bermain di posisi penjaga gol, maka jersey 22 dijemput Khairul Amri Salihuddin. Berumur 23 tahun, berasal daripada Kapal yang akan bermain di posisi penjaga gol. Siapakah pemain yang seterusnya? Okey, seterusnya ada Chan Turu anak lelaki Supia ataupun S. Chan Turu dan sebelum ini bermain untuk pasukan Kelantan. Tapi sebenarnya S. Chan Turu tiada bersama kita pada petang ini dan dia akan menyertai pasukan insyaAllah pada minggu hadapan. Okey, nombor 24 Muhammad Hishamuddin Muhammad Syari. Dan kita masih kekurangan seorang lagi pemain yang akan bermain di posisi penjaga gol. Tidak lain dan tidak bukan Muhammad Farizal Bagas. Tapi beliau menyampaikan salam kepada semua kerana tidak dapat hadir bersama-sama pada hari ini kerana beliau masih bersyuting.
Dan insyaAllah pada minggu depan dia akan melampaukan diri dan akan berlatih bersama dengan pasukan. Okey tuan-tuan, itulah di... Oh, saya terlupa. Oh, kalau tak ada jurulatih siapa nak main? Maafkan saya, terlalu fanatik. Okey. Kita jemput pengurus pasukan Liga Super kita. Terlain itu bukan saudara Karol Azwan bin Harun. Dan juga merupakan timbalan Presiden Fafa. Diikuti oleh penolong jurulatih saudara Hisham Syahrudin. Yang juga merupakan bekas pemain. Abis Hisham mana? Okey. Right. Dan seperti kita war-warkan sebentar tadi, ketua jurulatih pasukan Perak dijemput Muhammad Azrai Kho Abdullah. Kita mengharapkan sentuhan magis atau sentuhan magis Muhammad Azrai Kho untuk bawa kita pasukan lebih baik pada tahun depan. Diikuti oleh penolong jurulatih 1 saudara Chong Ifat dan jurulatih 2 saudara Samsul Saad. Jurulatih 3 itu jurulatih penjaga gol Cik Muhammad Zamzuri Muhammad Noor. Jurulatih kejegasan Cik Pubalan dan juga fisioterapi Syarizan Samsudin. Okey tuan-tuan dan puan, ini merupakan pasukan ataupun barisan yang akan membuat cabaran pasukan dengan Super Perak pada tahun 2013. Satu tepukan untuk mereka. Okey, kita teruskan dengan sesi bergambar yang terbentas. Okey, bersama Yang Berhormat Presiden untuk bergambar bersama-sama dengan pasukan.